Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Ini berkenaan dengan pakej rangsangan baru yang diperkenalkan oleh PM pada kemarin. Kita sembang sikit. Okey, pada kemarin Perdana Menteri dalam satu ucapan dia ada mengatakan akan memperkenalkan satu pakej rangsangan ekonomi baru. Dan dalam ucapan beliau ada dinyatakan tujuan pakej rangsangan ni untuk membantu rakyat, terutama golongan B40 yang susah, yang berpendapatan kecil ataupun yang kehilangan pekerjaan, dan juga membantu peniaga-peniaga kecil ni untuk bangun semula untuk meningkatkan balik ekonomi. Tapi kenyataan beliau tidak jelas menggambarkan sama ada akan wujud bantuan-bantuan tunai yang lain, tapi kita boleh anggap akan ada. Aku rasa akan ada. Pakej rangsangan ekonomi baru ni akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ni. Okey, pada pertengahan bulan ini. Tak lama lagi lah tu. Ini awal bulan. Tunggu tengah bulan nanti ya. Jadi, bila kita sebut perkataan membantu golongan B40, apa yang kita nampak kat situ? Bagi aku sendiri, apa yang aku nampak bila sebut saja membantu golongan B40 yang susah, bermaksud itu ialah bantuan tunai. Tak ada bantuan lain lagi yang sesuai untuk golongan B40 melainkan bantuan tunai. Itu cerita dia. Dan bagi bantuan untuk golongan peniaga, pengusaha kecil-kecilan ni, kita boleh anggap kalau bantuan tunai untuk mereka ialah bantuan GKP, geran khas prihatin. Kita pun dah sedia maklum, pada bulan ni, tarikh tak tahu lagi, pembayaran GKP Permai itu akan dilaksanakan. Adakah GKP Permai itu akan termasuk dalam pakej rangsangan ekonomi baru? Kita nantikan saja. Ataupun dia ada pakej yang berasingan ke, pakej baru ke, itu kita tak tahu lagi. Tapi yang pastinya, bila disebut bantuan untuk membantu golongan susah, golongan B40, ia mestinya melibatkan bantuan tunai, takkan bantuan apa lagi, betul tak? Manakah ada kalau golongan untuk bantuan untuk membantu peniaga-peniaga pun semestinya bantuan tunai, kan? Sebab peniaga memerlukan modal pusingan, kan? Bila melibatkan modal pusingan, dah semestinya ia bantuan kewangan. Ada pihak-pihak yang mengatakan berkemungkinan besar akan ada BPN 3.0, JKP 3.0 dan sebagainya, poin-poin ni. Jadi itu tidak pasti lagi sama ada ataupun tidak. Kita nantikan saja pengumuman yang akan dibuat, insyaAllah Menteri Kewangan akan umumkan bagaimana jenis bantuan-bantuan tersebut. Tapi kita kena faham lah, walau apa pun bantuan yang diberi, bantuan tu ialah bantuan bersasar, bukan semua orang dapat, hanya orang yang betul-betul susah dan memerlukan. Yalah, akan mengikut pakaran data yang lama B40. Kalau bantuan tunai, semestinya dia akan melibatkan B40 yang pekalan datanya dah sememang ada dalam lembaga hasil dalam negeri. Itu saja kerana apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tidak detail, tidak secara terperinci apakah jenis bantuan dia. Tapi kita boleh anggap bantuan tunai itu pasti ada. Kalau melibatkan golongan B40, sebut je B40 kita dah tahu dah. Mindset kita, macam aku sendiri, bila sebut bantuan untuk golongan B40, tak lain dan tak bukan, semestinya lah bantuan tunai. Biasa dah dengar ayat tu, bantuan B40, bantuan tunai. Dan M40 tak disebut pula. Sebab M40 ni bukanlah kategori yang kata orang hidup susah sangat, tapi taklah kaya, tapi just nice kata orang, kan. M40. Okey, kita tunggu saja perinciannya nanti. Mesti akan ada. Confirm Menteri Kewangan akan menjelaskan jenis-jenis bantuan yang bakal diadakan. Semoga adalah BPN 3.0, JKP 3.0. Memang itulah yang dapat membantu rakyat sebenarnya. BPN, Bantuan Belanja Nasional, Bantuan Tunai dan JKP 3.0, semoga ada lah untuk membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan ni. Banyak dah gulung tikar. Jadi kita nak bentangkan tikar mereka balik, kita kena bagi modal. InsyaAllah ada orang boleh meniaga semula. Okay, insian dia kita tunggu. InsyaAllah Menteri Kewangan akan umumkan dalam masa seminggu lagi ke, kan. Sebab pertengahan bulan tu jauh lagi. Pakej rangsangan ekonomi baru ni akan bermula pada pertengahan bulan Mac ini. Jadi kita nantikan apakah butiran dia. Sebab masa ni tak keluar lagi butiran dia tu. Detail tu kita tak tahu lagi, bantuan apa yang ada. Jadi kita berharap semoga ada lah yang BPN 3.0, BKP 3.0 dan sebagainya.
mengenai bantuan jabatan kebajikan masyarakat, itu hanya penerima-penerima yang tertentu saja, bukan menyeluruh. Jadi kerajaan mengutamakan bantuan yang menyeluruh untuk golongan yang memerlukan. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lampu dah nyala. Selamat malam. See you guys in my next video. Bye-bye.